Pekerja bangunan yang tercebur saat mengecor di bantaran Kali Ciliwung, Tebet ditemukan tewas mengambang di bantaran Kanal Barat Tanah Abang, Jakarta Pusat. Diketahui jasad tersebut merupakan pekerja bangunan yang tercebur ke sungai hingga hanyut saat melakukan pengerjaan pengecoran di pinggiran Kali Ciliwung di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Diduga korban tak mahir berenang sehingga hanyut terbawa arus saat kondisi air tengah pasang usai diguyur hujan. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sebelum diketemukannya korban, lalu kami bawa ke tepian, dilihat oleh teman-teman UPK Badan Air, lalu kami mengejarnya, baru di packing bisa dibawa ke tepian oleh teman-teman tim SAR gabungan. Jadi memang korban tenggelam itu sedang melaksanakan pekerjaan pembuatan pengecoran bangunan di bantaran kali di daerah Tebet. Kebon Baru. Kebon Baru, tepat.